Boleh apa tidak seorang suami mukul di bagian kepala dan wajah dan kalau tidak boleh mana dalilnya? Biar ana nasihatin suami biar tidak usah lagi dipukul di bagian tersebut. Subhanallah dia mengatakan boleh apa tidak seorang suami mukul di bagian kepala dan wajah dan kalau tidak boleh kasih tahu ana dalilnya biar ana bisa nasihati suami biar tidak usah lagi dia mukul di bagian tersebut. Ini kasihan sering dipukul sama suami. <laughs> ya tidak boleh. Ya. Rasulullah dalam hadisnya saya, saya lupa lafalnya tapi. Uh, di antaranya ada apa namanya uh, tidak boleh, ya. tidak boleh mukul wajah ya. dan tidak boleh mukul dengan pukulan yang beri bekas. Apakah boleh seorang wanita menambah nilai mahar terkait kebutuhan untuk walimah? Walimah kan di tangan suami. Walimah di tangan suami. Boleh wanita mempersyaratkan saya minta mahar 30 juta boleh boleh saja. Tapi tentu yang paling yang paling pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling murah. Yang paling apa? murah yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh seorang wanita minta mahar 50 juta, boleh saja terutama dia tahu misalnya suaminya orang kaya. Itu saya 1 miliar kalau mau. Nah, kalau suaminya mau ya nggak jadi masalah. Kalau suami tidak mau dia cari wanita yang lain. Tapi boleh-boleh saja terutama ternyata niat dia baik untuk agar bisa mengundang lebih banyak walimah. Mungkin suaminya punya undangan tersendiri, dia punya undangan tersendiri. Maka dia minta pun minta mahar dan dia ingin sebagian maharnya untuk membantu proses walimah. Ini boleh-boleh saja. Bagaimana dengan wanita yang minta cerai lantas si wanita menghabiskan harta suaminya bahkan harus terus-menerus menuntut harta suaminya untuk nafkah dirinya bolehkah jika seperti ini? tidak boleh kalau suami istri minta istri sudah minta cerai sudah selesai minta cerai kemudian suaminya menceraikan istrinya ya, maka tidak dia tidak menanggung istrinya lagi istrinya sudah orang lain tidak berhak untuk dinafkahi kalau istrinya kemudian menuntut 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 maka dia menuntut sesuatu yang haram dia sudah bukan bukan lagi istri suami istri laki-laki tersebut bagaimana dia menuntut harta dari seorang yang bukan suaminya dalam keadaan marah sang suami menjatuhkan talak pada istrinya dengan berkata ku talak kamu dengan seratus talak lalu di kemudian hari karena menyesal sang suami menikah mandat istrinya lagi namun sang istri dalam keadaan belum pernah menikah dengan orang lain apakah menjatuhkan talak seperti itu dengan sama dengan talak tiga Wallah alam bisaw, saya tidak tahu Bagaimana hukum talak laki-laki yang dia dalam keadaan mabuk? Kalau mabuk teler tidak 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 jatuh ya, tidak jatuh ya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia dihukumi tetap jatuh karena dia salah dalam mabuk, salah sendiri kenapa dia mabuk sehingga apa yang terjadi setelah mabuknya kembali kepada sang laki jawabannya tidak, yang benar tidak. Kenapa dia tidak sadar? Dia tidak sadar. Dan ini berkaitan dengan kemudaratan kepada istrinya. Ya, berbeda kalau kemudaratan yang dia lakukan sendiri, dia mabuk, dia rusakin rusakin barang ya, dia harus tanggung jawab. Tapi ketatkala dia mendolimi istrinya maka tidak jatuh talak tersebut. Tidak jatuh talak tersebut karena dalam keadaan mabuk. Ustadz manakah yang lebih utama bagi seorang ahwat antara birul walidain merawat ibu yang sedang sakit sedangkan dia khawatir tidak dapat menjaga agamanya di rumah sebab keluarganya yang jahil dan banyak maksiat, musik, ikhtilat, TV dan sebagainya. Dengan menikah sehingga ia terjaga namun ia tidak bisa lagi birul walidain merawat seperti biasa. Saya rasa menikah lebih baik. Menikah namun persyaratkan kepada suami untuk diizinkan ya e, untuk sementara tinggal dekat dengan rumah orang tua dan sering mengunjungi orang tua. Persyaratan tersebut kepada sang suami. Semoga suami suami menerima ini persyaratan yang boleh, ini persyaratan yang yang boleh. Kalau suaminya memenuhi persyaratan tersebut alhamdulillah dia berusaha menjadi rumah dekat dengan dekat dengan ibunya dan dia bisa mengunjungi ibunya sesekali sehingga dia bisa terjaga dari terjerumus dalam kemaksiatan. Bolehkah kita minta cerai jika suami tidak pernah memberikan nafkah lahir batin? Boleh, tapi yang bagus nasihat dulu baru kemudian minta cerai. Apakah boleh wanita minta khuluk lantaran cemburu pada suaminya yang nikah lagi? Tidak boleh. Ini sebab yang tidak benar. Ya. Tidak boleh seorang khuluk karena khuluk minta khuluk karena poligami tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang wanita menyuruh suaminya yang poligami untuk menceraikan istrinya yang lain. Tidak boleh. Yang kedua dia juga tidak boleh minta cerai karena suaminya poligami. Dia hanya boleh minta cerai secara syar'i kalau suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami tidak adil misalnya ya atau kemudian mendzalimi istrinya setelah dia nikah baru akhirnya istrinya dizolimi ya seperti ini seperti ini maka tidak tidak mengapa atau suaminya ternyata tidak beres dalam mengatur rumah tangga suami istri digabungkan dalam satu rumah ini tidak boleh juga ini hak dia untuk minta cerai tidak boleh seorang suami menggabungkan kedua istrinya dalam satu satu rumah ini tidak diperbolehkan demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati allah subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf semoga allah subhanahu wa taala menjadikan antuna sekalian dan antum sekalian pasangan suami istri yang berbahagia di dunia dan juga berlanjut di akhirat wabillahi taufik uh, akhirul da'wah alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh